Apakah kamu puas apabila Rangga ikut prajurit Tumapel? Iya, terus terang aja, Rangga cukup bagus, Gusti. Dan dia punya kesaktian yang luar biasa. Jadi saya rasa dia cocok untuk diberikan dan diangkat ke jabatan yang cukup tinggi. Kira-kira apa itu? Dirjen. Enggak pengen ketoprak lagi, mandek mau. Tangga? Iya, Gusti. Aku lihat kau mempunyai ilmu yang lebih daripada yang lain. Badanmu kekar, ganteng. Aku angkat kau menjadi pengawal sinelir. Terima kasih, Gusti. Ini kok ada supir saya kesini ngapain? Ngapain ada di sini? Itu bawa sesuatu itu, Pak. Senopati itu kalau nanya itu yang jaga kok kayak sakit perut ini. Gendot ya. Ini kesini ngapain? Mengaturkan surat. Surat apa? Cek Prabu. Disuruh ibu pasti ya? Oh, bukan. Suruh jemput ayah ya? Kamu lagi main ketoprak, kamu suruh pulang. Oh, anaknya tuh ini? Iya. Ini supir saya, supir. Ya wes, cek entar apa itu? Surat? Betul. Ya wes, kok. Lihat. Gusti Prabu, monggo. Dibaca, Gusti. Seorang mojoke. Jangan disobek, Gusti. Gusti aku merasa terkejut saya. Ada apa? Setelah membaca kok langsung marah. Wocon. Semua cowok lagi. Kuali. Memalai yang ada hormat muni aku putuh. Kembali. Wocon sih bener. Ngawur sampe nih, kalau ngomong tuh yang genah. Suratnya begitu, bah. Enggak ngawur. Eh, wocon. Kemana semua? Gue ngerti belum Senopati Pak Bitu Pati Po itu kemarin tuh lewat itu. Jin. Oh, jin lewat. Jin. Potong honor. Jadi ditambah ayo malah dipotong. Dengarkan semuanya. Kita harus mulai berhati-hati. Senopati yang menyusup ke gerombolan Karawitan menceritakan bahwa Kenarok tidak ada lagi di sana. Wah, mana? Luar negeri mungkin ya? Iya. Dia ke Singapura, jangan-jangan.
Saya rasa ke Singapura nggak berani, Gusti. Aku percaya. Goreng. Tunggu saya. Ojo guyu. Mesti guyu kancane dhewe kok gak kelem. Kita harus berhati-hati. Karena Kenarok telah menyusun rencana yang sangat licik untuk menyerang aku kembali. Harus waspada. Rangga, aku lihat bahwa kamu sanggup untuk aku tugaskan memberantas gerombolan Karautan. Anda sanggup sih. Bagus. Sekarang ganti baju seragam, Sinelir. Masuk Karautan. Pateni Kenaro. Anda laksanakan. Bagus. Posisimu betul-betul posisi yang sulit. Sudah sampai situasi yang menentukan, kamu tidak bisa mundur lagi. Ibaratnya mundur hancur, walah keweleh, dan insya Allah kamu menang sehingga menjadi mukti. Tak doakan, Ger. Sebab paman pulang ke Padepokan. Putri Bapak Resi Logawe. Benar, Gusti. Kalungmu bagus sekali. Kau dapat dari mana? Ini. Sebelumnya saya minta maaf, Gusti Putri. Apakah Gusti Putri yang bernama Ken Dedes? Ya, saya Ken Dedes. Putri Resi Purwo. Ini dia yang harus aku selamatkan. Selamat, tenang. Maaf. Oh, ini kalung ini. Usah pusing. Dekat. Pegang aja. Ini adalah lencana lambang kerajaan Raja Purwo. Aku mendapatkannya dari ayahmu, Resi Romo Resi Purwo. Hah, jadi kamu ketemu ayahku? Iya. Beliau baik-baik saja. Dia selalu ditemani oleh dua patihnya. Ya, sekarang beliau sudah menjadi panito di hutan. Apakah beliau baik-baik saja? Tapi sebenarnya aku ada pesan dari ayahmu, yang mungkin aku butuh bantuanmu untuk itu. Berat sekali. Beliau memesankan padaku untuk membebaskan dirimu dan menyerahkan dirimu padaku. Enak ya? Maaf. Aku percaya dengan omonganmu, Rangga. Tapi untuk itu aku harus menyusun suatu rencana. Untuk itu aku akan memikirkannya dan aku akan laksanakan perintah beliau. Baik, aku akan menyimpan semua rahasiamu. Dan tolong bunuh Tunggul Ametung. Karena dia telah menghancurkan negeriku, rakyatku, dan keluargaku. Baik, aku laksanakan. Sama kita harus pikir.
sehingga agak lupa kepada kita. Apa ada kabar dari dia? Pernahkah kalian mendengar? Sampai sekarang nggak ada beritanya ya? Tidak ada berita. Setengah kita melakukan sidang MPR. Loh, Majelis Permusyawaratan rampung. Kapan kira-kira dia akan kesini? Cobalah cari berita supaya dia bisa sekali-sekali menjenguk kita. Jangan karena enak-enak dikelilingi putri-putri, kita manyun terus di sini. Benar kok, keliling putri-putri. Itu nggak ada yang tahu dia kemana. Kau nyamar katanya. Oh, ya mungkin masih banyak tugas. Aku sudah menyampaikan pesannya Romo Resi itu. Nah, sekarang aku tuh bawa peti mana petinya? Itu sama kayak peti-peti. Jangan ambil peti. Apa? Itu ya. Ada peti. Iya. Isinya tuh ini. Paket-paket sinelir.
kalian pakai itu nanti. Kalian ganti, kita nyusup ke Tumapel. Oh, balik kita yang nyusup ke sana? Ya, sama-sama kita. Ayo, siap. Ayo, go. Oke. Pasukan sebanyak ini. Adiraga, aku secara pribadi terus terang saja curiga. Waktu pamanku Tunggulan itu ngasih perintah kepadamu untuk membunuh Ken Arok, kayaknya kamu gampang banget nyanggupin. Iya kan? Jangan-jangan kamu hopengnya, temennya ya tuh, sohib-sohib hopeng. Atau kamu belum tahu keganasan namanya Ken Arok. Iya toh? Iya toh? Iya toh? Betul. Iya toh? Betul. Saya bawa prajuritku sebagai tanggung jawabku sebagai kepala prajurit di sini. Kalau memang kamu hopengnya, sohibnya si Ken Arok, aku tidak ragu-ragu untuk mentira. Betul. Bunuh. Betul. Tapi kalau kamu memang berperang melawan Ken Arok, aku akan membantu di belakangmu. Pangeran Kebo Ijo, memang pantas pangeran ini menjadi pimpinan prajurit. Kebo Ijo. Aku memang tidak mengenal itu siapa Ken Arok, apalagi mendengar itu keganasannya. Tapi kok aku setia. Berapapun beratnya tugas yang diberikan oleh aku Tunggul Ametung, akan aku laksanakan. Buktinya ini karautan berakung berabri ini. Betul. Kenar, sudah aku bunuh. Betul. Yang benar. Kenar. 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 Terus terang, Adiraga, sekarang aku merasa kagum padamu. Ternyata pamanku Tunggul Ametung tidak salah memilihmu sebagai pengawal pribadinya. Sekarang kita mari sama-sama bawa kepala si Ken Arok ini kepada paman Tunggul Ametung. Bagus, bagus. Mari. Batune anyar. Wow, kowe tas PJ mesti. PJ. Batune anyar kowe. PJ iki apa? PJ kok ora ngerti to? Apa? PJ kerja ning kene iki lho. PJ kok ora ngerti to? Apa PJ?
PJ, ah, tenggoblok banget sama PJ. PJ ya? Alah, gandani PJ kok anak ini. Goblok apa ya? Goblok PJ kok anak ini. Lah iya tak takon, PJ ngerti. PJ ini, PJ ini. Gue lah tulisan. Gandani Kristus pernah tahu loh. Aku nang kene iki sinau gawe gaman iki wis bosen ngono kuwi. Aku wis gawe entuk loro. Entuk loro. Senjata rakitan. Senjata rakitan. Apa senjata rakitan? Po tanggo nembak. Kok nembak kamu? Bedomo kuwi pedang, bangkene pedang kok. Bahasane keris barang kok. Ora gawe amu. Iki lho. Ah. Sawangan keris iki. Lihat keris ini. Bagus tidak? Ini yang dilihat, ini yang dilihat. Lah kamu kedulung dong. Kimpu. Sebabnya apa? Kok keris ini nganggung ini, diluk-luk? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Iki nek upama kerisnya jejek. Tinggal matinya, plus mati. Mati. Orang rasa gitu. Nah ini nganggung ini. Sidi-sidi. Gak nganggung ini. Saya menang flash roti. Urak. Orang usah lagi. Ini kerisnya membuatnya harus berpuasa dan bertapa 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Tidak makan nasi. Tidak makan, tidak tidur. Tidak minum. Orang makan nasi, mangannya apa? Lontong. Aja itu. Ini ada jelasi. Ya itu terbuat dari beras sama. Tidak makan kalau lagi tidur. Tidak tidur kalau lagi makan. Iya. Saya. Ini orang apa ini jenenge? Nah ini bener. Tidak tidur kan selagi makan. Tidak makan selagi tidur. Oh. Podo karo kalah karo sapi. Kok sapi itu? Sapi itu lu isek gayam. Terus gimana ini kok saya itu kalau bikin itu 3 hari 2 hari jadi. Jadi ini sudah berapa bulan? Berapa hari? Ya, ini memang begitu. Jadi apa salah besinya? Setelah kita karena ini keris ini harus dibuat seampuh mungkin, ya, supaya membuat nanti pemakainya yang punya keris ini menjadi meningkat wibawanya. Oh, terus dikasih apa itu? Nah, setelah keris ini jadi, maka keris ini harus diisi. Loh, desainnya apa lagi? Diisi barang halus begitu. Oh, anu. Tepung. Bubuk. Ura tepung. Dikasih bubuk? Buka. Katanya barang halus. Bubuk sih juga kopi. Itu loh, Bu. Barang halus tuh bangsanya jin-jin. Oh. Jin halus? Jin ini sih gue katokan. Oh, katok jin. Dikasih celana ntar. Jin itu loh, jin. Jin sih barang halus gitu. Jin itu yang kalau jalan gak ngapa itu. Oh, sing bangsane setan. Ah, kalau bojoku wingi ra yo. Setan. Iya lah kan sadar. Pengen kambian kan ya. Tetap napa tapi lambarane sandal. Nah, terus caranya lagi. Seandainya gini. Saya sudah mendapat wangsit. Oh, aku wangsit barang. Nah, gimana nih aku wangsit barang? 7.500 wi. 7.500. Wangsit itu mie ya, wangsit. Lah apa tuh? Wangsit bukan pangsit, wangsit. Pak B. Jadi kalau wangsit sama pangsit lain. Baik, kalau pangsit kan pangan. Goblok iki tuwek-tuwek goblok. Oh, ora goblok pancen aku. Ini juga yang sangat membanggakan adalah karena ini semua barangnya asli dalam negeri. Jadi enggak dari luar negeri? Ya? Enggak, bahannya ya. Asli. Bahannya asli dari dalam negeri. Iya. Saya asli jenggotnya bukan dari ini. Asli ini. Itu asli. Asli. Jadi nanti jangan diminta lagi. Orang tembelan ya. Bukan. Wih, bojone kok ora sambat ya. Bojone kok sambat. Nek. Lah kok sangat banget iki bojone kelolan. Nah, sekarang sebentar lagi saya merasakan ada getaran. Pindu. Jin. Bukan ini loh. Bergejar barang akan mengisi keris ini. Masa iya toh? Jinnya waktu dengar. Diam. Dengar. Ngentot ya kowe. Kok ngentot? Rumuh mah. Rumuh waduh ngono. Kowe ya. Waduh. Saya sampai sebentar akan datang. Wis tau rujuk. Wis kan.
guyur kena lumpur panas gitu. Endi panganku? Endi ngombeku? Ini pada halus. Ya. Sama ini ki halus. Gimana namamu? Siapa? Sinitan. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Wah, mas, golek duit tambah rimami koyo. Kurang golek duit. Golek mangan. Jadi mana ni apa tak? Jajar, jajar. Pertai ni mau pertai. Ambil cengkok. Uduh. Nah aku isyarat belum mangan. Taruh ambil deh kalau ni. Mangan kuku kuseng dupo kumelun. Mangan cengkok ni. Ini kukus. Tenane. Ini terus gimana ini? Ini disuruh apa ini? Dari mana kamu? Dari mana rumahnya mana? Dari apa maksudmu dari sini? Aku cek! Lumpur Lapindo. Iya. Ini bunyi kayaknya keplindes ngano roda seper iki kene bleber ning ngerit keplindes kuwi iki lho iki Bobi apa Bobi Bobi iki apa ta singkatan goblok apa kok apa sih Bobi iki singkatan jenenge Bobi iki botak diajak tebu tebu kok tebu kepala butak timbul apa? Timbul timbul dagelan kamu siapa-siapa kue sopo jenis orang ngerti ya timbul timbul ini Johnny lo sama tak? Eh kok tak ya siapa jenis aku nih jenis siapa tak? Talbo kolo Darbo. Darbo. Pelo, jimbe pelo. Nek ora pelo darbo kolo. Darbo kolo. Pelo. Eh, cangkem mejen yo ben. Darbo kolo. Apa? Kamu datang ke sini disuruh siapa? Dan mau apa datang ke sini kamu? Aku diutus untuk mengabdi Sang Resi. Oh. Oke. Yang itu siapa? Ya ada, itu rahasia. Oke. Okay. Okay. Yang nyuruh siapa? Oh, sutradara. Oh, ini jam sutradara. Oke, Dalbo Kolo. Hmm. Sekarang kamu diutus untuk mengabdi kepada saya. Iya. Yeah. Oleh karena itu, sekarang kamu saya minta untuk menjaga keris ini. Oh, asuti. Loh. Aku rakulino Joko Kresono. Ini kamu tuh disuruh. Ini aku rakulino ora suci. Kulino kuwi kuwi mane? Joko nang Remang-Remang. Semengi 250. Ternyata jin gaul. Sopone nang Remang-Remang. Menjaga keris ini terpuji. Orang gelem. Wah, tidak mau. Jangan ngakon sapa keris ora siut. Jangan menolak. Tidak, Kimpu ini orangnya sakti. Kalau tidak mau. Mau enggak mau kamu harus mau. Oh, tidak. Oh,
Sekarang sudah mengajak menyelami. Kamu tahu tadi? Tadi, berapa? Masuknya kemana? Saya ke sini. Kami jalan peres. Ditayuh, tahu nggak ditayuh? Nah, bu, ditayuh itu sebelah pati itu loh. Kayak tayuh. Oh tayuh ya? Tayuh Jeporo kan. Ditayuh itu, kalau menurut zamannya penonton, itu disertifikasi oleh Dijen Migas. SKPP, SKPI, UPO SKKP. Ya satu-satu lah, pokoknya lah. SKPP. Ya boleh lah, buat teman sendiri. Jadi ini masih perlu waktu 7 hari lagi. Lamaan loh. Aku mintanya 4 bulan sekarang udah berapa sekarang? 6 bulan ya. Karena begini, kalau ini enggak ditayuh, nanti kris ini jadi berbahaya. Karena bisa mencelakakan orang-orang yang tidak bersalah nantinya. Saya coba lihat. Boleh kalau lihat ini. Pak coba ya. Silakan. Boleh juga ini. Kalau itu bengkok ini. Keras-keras coba. Sudah keras-keras. Coba ke besi itu. Pelan-pelan. Sakti kan? Nanti patah. Terbukti bisa menghancurkan batu, tapi aku nggak yakin apa bisa ini menusuk manusia sakti. Kalau aku pakai untuk membunuh tunggul lama tuh, loh, jangan Kenaro, tidak boleh kau membunuh tunggul ametung, karena keris itu bukan untuk mencelakakan orang, apalagi aku tunggul ametung. Keris itu adalah untuk menambah kewibawaan orang-orang saja. Wes. Aku tak boleh membunuh ini, membunuh tunggul lama toh. Ki Gandring kan sakti. Apa aku bisa membunuhmu? Tahan. Ken Aro, kamu telah membunuhku. Keris itu telah meminum darahku. Kukutuk. Aku berikan kutukan. Keris itu nantinya akan membunuh 7 orang. Termasuk akan meminum darahmu. Ngikutin nempel kayak aku ini. Lo nempel terus toh. Surigation deh. Jelas. Aku harus kau ketahui. Aku sebagai kepala prajurit di sini. Aku harus memastikan bahwa semua prajurit di sini mematuhi aturan yang ada dan jangan sampai melakukan kegiatan yang bisa merusak citra keprajuritan Kerajaan Tumapel. Sedang apa kamu sih? Duh, enggak lihat ini. Ini tempat buat senjata. PT Gandring Steel. Mana ada? Gandring Steel. Ini anak perusahaan Pindad tuh. Oh, Pindad. Apa weh dia tuh? Aku baru mesen ini tuh. Kerisnya api toh. Api. Buatan mana ya? Buatan sini 100% orang. Loh, ini tulisannya
Made in China. Lu kok ngene sok Cina iki piye? Hah? Dari mana ini? Made in Gandring. Oh, Made in Gandring. Iya. Lu bahkan 100% dekat DNA gitu. Ya api iki. Kalau gitu aku bisa pesan enggak? Ya, orangnya udah pergi. Lu piye toh? Aku mau pesan. Satu lah. Pesan sama aku sih. Hah? Sama Ki Gandring, tapi dia udah pergi. Lu piye toh? Enggak tahu dia pergi lama itu. Ya udah kalau gitu. Ini tak beli nih. Tak belilah. Ini aku tuh pesen bukan buat dijual ini. Buat memikat wanita. Masa sih? Bawa. Mana? Telas satu. Kalau mau mete gitu. Bagus. Lain kali kalau main ketoprak, bawa ya gosok gigi dulu toh. Tuh. Ya. Bagus ya. Kalau gini-gini. Aku pinjam saja. Udahlah, kau ini kan anak buahku juga. Hala kita lah kau ini. Oke? Okay? Udah pingin sebentar. Ya jangan lama-lama ya. Oke, okay, oke. Okay. Guru pandali. Oh, sip. Oke. Oke. Woi, prajurit. Udu pedang kelima. Hei, ini cangkem bu Dewi ngamu. Aturannya kecil lah. Ngerti. Aturan pertama. Ya, Kapten. The boss is always right. Aturan keloro. Nek the boss wrong. Please sing rule number one. Artinya apa? Hah? Artinya apa? Ya, gua cari sutradaranya ngomong. Wes, ngolo abis. Ya. Kamu lihat. Kalau begini caranya. Ini aku bisa-bisa keren kan? Jadi kaptennya IPDN. Pantes. Ini apa dari Departemen Dalam Negeri kan? Kalau ada aku jadi rektor IPDN. Ya kan? Lumayan kan? Ya kan? Ini kok kelihatannya kayak Kris Dayanti. Kris Dayanti, apa? Kenapa kamu bilang ini Kris Dayanti? Ininya. Goyangan ininya. Ini karena goyangannya Kris Dayanti. Bukan Kris Patikama. Beda ya? Beda. Ngono kalau gitu, ini sekarang kalian tahu, aku akan pamerkan juga kepada seluruh kerajaan. Oke.